Selamat datang teman-teman. Jadi hari ini saya akan sharing bagaimana cara mempercepat kinerja Google Chrome agar kita ketika browsing di internet menjadi lebih lancar. Adapun cara pertama adalah kita perbarui peramban Chrome-nya dengan cara kita masuk ke Google Chrome. Lalu kita klik titik tiga di pojok kanan atas, lalu kita pilih Help, lalu About Google Chrome. Di sana kita akan disuguhkan tampilan About Google Chrome, lalu biasanya secara otomatis kita akan melihat persentase update Google Chrome. Kita tunggu sampai selesai. Lalu setelah selesai mengupdate, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik relaunch saja, tujuannya untuk memuat ulang Google Chrome setelah diupdate. Jadi seperti inilah tampilan setelah diupdate. Cara kedua adalah dengan membersihkan perangkat lunak yang berbahaya yang terpasang di aplikasi Google Chrome. Kita klik tiga titik di pojok kanan atas, lalu kita arahkan ke setting. Setelah itu, kursornya kita arahkan ke bawah, klik advance, lalu ke bawah lagi, clean up komputer. Kita klik fine. Biarkan prosesnya hingga selesai. Setelah selesai, baru kita tutup aplikasi Chrome-nya, agar terjadi perubahan ketika membukanya lagi. Cara ketiga adalah dengan menghapus ekstensi yang tidak digunakan di aplikasinya. Kita masuk ke Google Chrome, lalu kita klik tiga titik kanan atas seperti biasa, lalu kita pilih More Tool, klik Extension. Kita coba pilih salah satu ekstensi yang tidak terlalu digunakan. Lalu setelah itu kita coba kembali, lalu kita close. Dan yang terakhir adalah dengan menghapus data penjelajah. Kita masuk ke tiga titik tadi, lalu kita pilih history, klik history. Kita pilih clear browsing data, lalu timeringnya diubah menjadi all time. Lalu kita klik clear data. Demikian beberapa cara yang bisa diterapkan di aplikasi Chrome. Akhir kata, terima kasih dan semoga bermanfaat.